Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Traveling Chow. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang thumbnails dari YouTube Studio yang di Android ya. Jadi pertama kita persiapkan video yang akan kita upload dulu. Kita ambil YouTube, kita buka YouTube. Nanti kita ambil tambah upload video. Jadi di sini kita akan upload videonya. Pertama kita bikin judulnya dulu. Ini judulnya, judul video kita cara membuat thumbnails YouTube pakai HP. Oke. Kita kasih di sini cocok untuk YouTuber pemula. Oke, di sini kita kasih deskripsinya. Kita ketikkan aja deskripsinya. Video ini adalah tutorial cara membuat sampul YouTube dengan menggunakan HP Android. Simple dan kilat. Oke. Ntar kita kasih tagarnya. Cara membuat sampul YouTube. Oke, kita kembalikan. Di sini langsung kita berikutnya. Upload. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, teman-teman, kita tunggu beberapa saat sampai video kita di-upload 100% ya. Jadi, kita upload videonya dulu. Nanti kalau sudah selesai upload video, baru kita sisipkan thumbnails-nya pada video kita. Nah, ini dalam proses. Oke, setelah pemrosesan dimulai, berarti udah mau selesai uploadnya. Kita kembali ya, keluar dari YouTube-nya. Nanti bagi teman-teman yang belum download YouTube Studio, bisa di-download dulu di Play Store YouTube Studio, YT Studio. Nah, kita bisa mengupload thumbnails-nya di YT Studio. Kita buka YT Studio-nya. Oke, kita login YouTube yang akan kita beri thumbnails tadi.
di YouTube channel Traveling Cho ya. Traveling Cho. Oke, setelah login kita cek pada garis 3 di bagian kiri atas. Ambil video. Nah, di video ini kita sudah melihat video yang baru kita upload ya. Kita klik pada video yang baru diupload. Klik. Nanti di bagian atas ada gambar edit, ada gambar seperti gambar pensil ya. Kita klik pada gambar pensil itu. Kita klik. Nah, di sana ada tampilan, kebetulan ini video kita baru diupload ya. Jadi belum kelihatan videonya. Jadi kita sudah bisa memasukkan thumbnails-nya. Jadi kita klik pada gambar pensil yang ada di bawah info dasar. Ada gambar pensil itu, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini, edit thumbnails. Jadi kita bisa memasukkan thumbnail yang sudah kita bikin tadi. Jadi sebelum kita video ini, kita sudah ada tutorial cara membuat thumbnail di HP Android ya, dengan simple, cepat. Ya, kita ambil yang bagian bawahnya, thumbnail custom. Jadi kita klik itu, thumbnail custom. Jadi kita dialihkan ke gambar. Jadi kita pilih di mana tempat penyimpanan thumbnails kita tadi. Jadi kita tadi bikin thumbnailsnya di Pixel Lab. Jadi kita klik pada dokumen Pixel Lab. Nah, di sini udah kelihatan thumbnail yang kita bikin tadi. Kita klik aja pada gambar yang akan kita masukkan. Kita klik. Nanti setelah tampil seperti ini, kita pilih bagian kanan atas, pilih dan simpan. Nah, thumbnails kita siap untuk disimpan. Jadi di sini udah kelihatan tampilan video kita semakin bagus. Jadi setelah tersimpan, kita kembali untuk pengecekannya. Kita bisa buka aplikasi YouTube tadi. Apakah sudah tersimpan apa gimana? Kita buka YouTube, kita ambil channel di bagian profil, di bagian di sini bagian profil kanan atas, kita klik profilnya, kita ambil channel Anda. Nah, di sini kita bisa ambil video. Nah, di sini dalam proses penguploadan. Nah, di sini teman-teman sudah lihat, sudah ada sampul dari video yang kita masukkan tadi. Jadi begitulah cara memasukkan thumbnails pada video kita. Jadi video kita terlihat lebih bagus, tampilannya lebih bagus dan lebih menarik kalau sudah memakai thumbnails. Oke, teman-teman, begitulah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.